Salah satu rumah oknum kades di Kecamatan Maje sontak riuh bunyi tembakan. Sebab Kapolsek Maje bersama anggota melakukan penggerebekan diduga permainan judi QQ, Sabtu malam tanggal 30 Januari tahun 2021 pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, didapatkan dua orang diduga pelaku judi QQ dengan barang bukti uang Rp475.000 dan kartu. Dua orang terduga berhasil melarikan diri. Saat ini masih dalam pengejaran anggota Polsek Maje. Oknum kades diamankan karena diduga pemilik rumah, lokasi untuk tempat main judi QQ. Tanggal 30 Januari 2021, pukul 20.25, yang mana pihak kepolisian sektor Maje telah mengamankan tiga orang yang diduga melakukan kejahatan perjudian. Pada saat proses penangkapan, terdapat dua orang yang melarikan diri. Untuk saat ini, dua orang tersebut masih dalam proses tahap pengembangan. Kemudian, untuk tiga orang yang sudah kami amankan, masih dalam tahap pemeriksaan. Demikian yang dapat dilaporkan. Dedi Julizar melaporkan.